Pemirsa, masa uji coba MRT Jakarta yang dimulai sejak 12 Maret lalu diperpanjang hingga 23 Maret mendatang. Melihat antusiasme masyarakat yang begitu besar, Ibu Negara Iryana Joko Widodo tak ingin ketinggalan dan turut mencoba MRT Jakarta pada Senin pagi. Moda transportasi baru ibu kota tengah dinantikan warga Jakarta, yakni Mass Rapid Transit atau Moda Raya Terpadu alias MRT Jakarta. Melihat begitu besarnya antusiasme masyarakat, uji coba MRT pun ditambah kuotanya. Warga yang mendaftarkan diri pada masa uji coba MRT tak hanya berasal dari ibu kota, bahkan berasal dari luar Jakarta. Menurut mereka, mencoba moda transportasi publik baru yang belum pernah ada di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri. Dari Surabaya, saya ingin nyoba, ternyata nyaman juga. Jadi waktu masuk tadi dapat stiker, ini menunjukkan jam masa aktif saya ini di selama menggunakan MRT. Kalau menurut aku MRT di Indonesia ini bagus banget, kayak fasilitasnya udah bagus, terus udah kayak apa ya, semuanya udah kayak fasilitas yang udah nyampe ke luar negeri gitu, mirip-mirip sama kayak yang di Singapura dan sebagainya gitu. Tak ingin ketinggalan, Ibu Negara Iryana Joko Widodo turut mencoba kereta Ratangga ini yang tiba di stasiun Bundaran HI pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dengan gaya berpakaian kasual, Ibu Negara sangat menikmati perjalanan menggunakan MRT menuju kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Menia Mutiara, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan.